Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roni Tata, nama bapak saya Damrai, ma ibu saya Naima, alamat Telamba. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta illum bihadzal balad. Cukup. Dalam bacaan bihadzal balad di situ ada berapa bacaan? Bihadzal balad di situ ada berapa bacaan? Tiga. Tiga. Yang pertama ditambahkan bacaan apa? Kenapa? Huruf mad ada berapa? Tiga. Tiga. Panjangnya matobi kalimi. Suara betul dua harkat. Yang panjangnya satu alif atau dua harkat ada berapa? Tujuh. Coba sebutkan semua. Matobi kalimi, matobi arfi, mad badal, mad iwan, mad tafkin, mad lin aslim. Marcilo Kusiro. Selanjutnya dinamakan bacaan apa? Al-Qomaria. Cara bacanya Al-Qomaria. Terang. Kenapa kok dinamakan Al-Qomaria? Ada setiap perpecahan setiap 14. Hurufnya ada berapa? 14. Berkumpul dalam berapa? Yang terakhir dinamakan bacaan apa? Kol-kola Kubromofab. Kenapa kok dinamakan Kol-kola Kubromofab? Cukunya menerjadi sebuah menerjadi awak kalau tidak bertetek. Kalau huruf kol-kola sukunnya dibaca wakob dinamakan bacaan kol-kola. Kol-kola ku. Pro. Kalau sukunnya sukun asli. Sukun usra. Kol-kola su. Pro. Coba sebutkan sebuah huruf kol-kola. Kota Bajimdan. Berkumpulan apa-apa? Kot. Kota Bujateng. Coba berikan definisi dari kol-kola. Ada dalam membutuhkan jatah roh kol-kola jika ada logo ada sukun baiknya cula diterati sukunnya kerana ada wakob. Dalam bacaan laqad khalaqna di situ ada berapa bacaan? Tiga. Tiga. Yang terakhir dinamakan bacaan apa? Kemaria. Laqad khalaqna. Khalaqna. Kulo sura. Dalam bacaan laqad khalaqna. Nah, di sini dinamakan bacaan apa? Begini, Be. Matobi. Dibe. Matobi kali ini dibagi menjadi berapa? Dua. Dua. Coba berikan definisi dari matobi harfi. Matobi harfi ialah catat jalan seorang yang lima jalan berkepada dalam vali seorang ini panjang jalan seorang. Hurufnya ada berapa? Lima. Panjangnya? Dua ratus dua kan? Coba sebutkan semua hurufnya matobi harfi. Hukum nun sukun dan tabi. Cukup waktu sudah habis. Sadaqallahu maulana azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa akhiran wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.